Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Bukan nariak, Nat Zainal lebih tenang dan gembira lepas bercerai. Selepas sebulan perceraian dengan bekas suami Muhammad Amiruddin, pelakon Nat Zainal mengakui kehidupannya kini lebih tenang. Memetik Kosmo, Nat berkata dia sama sekali tidak bermaksud untuk menambik dada, sebaliknya hidupnya tetap gembira serta hubungannya dengan bekas suami dan anak-anak baik-baik saja. Kehidupan saya kini lebih gembira sampai berat badan saya bertambah 2 kg. Bukanlah cakap reak sebab tiada terkesan dengan perceraian ini, namun saya rasa lebih tenang, anak-anak berada di bawah penjagaan saya. Hubungan dengan bekas suami juga oke, katanya. Walau bagaimanapun itu, tunggal kepada dua cahaya mata, itu mengesahkan kisah perceraian bukanlah perkara yang seronok untuk dikongsikan dan tetap enggan bercerita, melanjutkan kisah kegagalan rumah tangganya. Saya tak mau berkongsi terlalu banyak hal pribadi kepada umum. Saya perlu menjaga hati banyak pihak. Keluarga saya sendiri pun tak gembira jika saya bercinta terlalu banyak. Perceraian ialah perkara yang sedih untuk dikongsi. Kalau boleh, nak kongsi lebih banyak tentang kerja ya. Bagi saya tak penting, katanya. Ditanya mengenai apa yang dipelajari tentang kegagalan rumah tangga yang dilaluinya, Nat berkata dia perlu melalui segala dugaan dengan matang. Kita mampu merancang saja dan tidak akan pernah tahu bahwa jodoh berakhir di situ. Usia pun sudah meningkat, jadi perlulah hadap semua ini dengan cara yang matang. Saya tak suka gado-gado. Buat masa sekarang tak terfikir perkawinan kedua atau ketiga. Saya kini fokus dengan kerja dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah direalisasikan sebelum ini, katanya.